anggaran Perda Provinsi Jambi disetujui oleh seluruh fraksi di DPRD Provinsi Jambi untuk disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jambi dalam rapat paripurna DPRD Provinsi Jambi Senin 27 Maret 2023. Dalam rapat paripurna tersebut dipimpin oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi Edi Purwanto, didampingi Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi Faisal Riza dan Pinto Jayanegara serta anggota DPRD Provinsi Jambi lainnya. Turut hadir pada kesempatan ini Gubernur Jambi Al Haris dan seluruh unsur Forkopimda di lingkup pemerintahan Provinsi Jambi. Adapun tiga ranperda yang disetujui tersebut yakni ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan ranperda tentang pemanfaatan hutan sosial. Berarti atas waktu sisa masa jabatan 2019-2024. 2. Persetujuan Dewan terhadap ranperda Provinsi Jambi. 3. Penyampaian nota pengantar LKPJ Kepala Daerah Tahun Anggaran 2022. 4. Pengumuman pergantian pimpinan komisi. Mengawali acara ini, menyanyikan bersama lagu kebangsaan Indonesia Raya. Berdasarkan surat ketua DPRD tersebut,
Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jambi melalui surat nomor 633 garing PY.03.I/SD/15/2022 tanggal 23 Desember 2022 perihal pergantian antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional PAN atas nama Agus Rama FH. Calon pengganti antar waktu PAW anggota DPRD Provinsi Jambi dari Partai Amanat Nasional PAN daerah pemilihan Jambi 6 adalah Saudari Seni Herlita HMD nomor urut 6 dalam daftar calon tetap DCP DPRD Provinsi Jambi Pemilu 2019 dan menempati peringkat 4 suara terbanyak hasil Pemilu 2019. Sehingga yang bersangkutan dinyatakan memenuhi syarat sebagai calon pengganti antar waktu dan penetapan calon PAW tersebut telah sesuai dengan ketentuan Pasal 143 ayat 1 dan ayat 2 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 juga Pasal 101 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2018. 4. Pimpinan DPRD Provinsi Jambi meneruskan pengajuan ke Menteri Dalam Negeri melalui Gubernur Jambi dengan surat nomor S.161/4/2078/DPRD/2022 tanggal 28 Desember 2022 perihal usulan pemberhentian dan PAW anggota DPRD Provinsi Jambi. 5. Berdasarkan surat DPRD Provinsi Jambi tersebut, Gubernur Jambi meneruskan pengajuan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi dimaksud dengan surat nomor S.161.2/0461/PEM/OTDA/2.1/Romawi 9/2023 tanggal 9 Januari 2023 hal usul pemberhentian dan penggantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi sisa masa jabatan 2016-2024. 6. Menindaklanjuti surat Gubernur Jambi tersebut, Menteri Dalam Negeri menerbitkan surat keputusan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia strip nomor 100.2.1.4/315 tahun 2023 tentang peresmian pemberhentian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi atas nama Saudara Agus Rama SH dari kedudukannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi masa jabatan 2016-2024. Anggota DPRD Provinsi Jambi pengganti atau waktu oleh Sekretaris DPRD Provinsi Jambi yang terhormat Bapak Insinyur Haji Amir Hasbi MA disilakan. Memutuskan menetapkan keputusan Menteri Dalam Negeri tentang peresmian pengangkatan pergantian antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Kesatu, meresmikan pengangkatan Saudari Sri Herlita AMD sebagai pengganti antar waktu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi sisa jabatan tahun 2019-2024 terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah garis miring janji. Kedua, pengucapan sumpah janji dilakukan paling lama 60 hari sejak keputusan Menteri ini diterima. Ketiga, keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal pengucapan sumpah janji dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta tanggal 9 Februari 2023 Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Muhammad Tito Karnavian ditandatangani. Keputusan Menteri ini disampaikan kepada yang terhormat satu Presiden Republik Indonesia dan seterusnya. Terima kasih.
Dalam paripurna DPRD Provinsi Jambi pada Senin 27 Maret 2023, dilaksanakan pengambilan sumpah pergantian antar waktu anggota DPRD Provinsi Jambi. Sri Herlita menggantikan Agus Rama yang sebelumnya telah mengundurkan diri lantaran tersandung kasus korupsi. Sri Herlita sendiri berasal dari Partai Amanat Nasional yang kemudian dipilih menjadi PAW. Karena saat pemilihan di wilayah 6 menduduki urutan keempat, suara terbanyak sehingga memenuhi syarat PAW. Terkait pengambilan sumpah tersebut, Sri Herlita ditetapkan di Komisi 1 DPRD Provinsi Jambi. Herlita juga diharapkan dapat menjalankan tugas dan amanah demi kesejahteraan masyarakat. Persiapan pengucapan sumpah kepada anggota DPRD Provinsi Jambi yang akan dilantik, yang terhormat Ibu Sri Herlita AMD dan rohaniwan, disilakan menuju tempat yang telah ditentukan. Sebelum saya mengambil sumpah, lebih dahulu saya bertanya kepada saudari, apakah saudari bersedia untuk diambil sumpah? Bersedia. Menurut agama apa? Islam. Perlu saya ingatkan kepada saudari bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan ini adalah mengandung tanggung jawab memelihara, menyelamatkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesejahteraan rakyat. Sumpah ini disampaikan disaksikan oleh diri sendiri dan oleh semua orang yang hadir sekarang ini. Juga yang terpenting sekali, harus diyakini bahwa sumpah yang akan saudari ucapkan lebih dahulu disaksikan oleh Tuhan yang Maha Esa. Tuhan yang mengetahui apa yang saudari ucapkan dan apa pula yang tersimpan di dalam hati saudari. Dan kepada Tuhan itulah akhirnya pertanggungjawaban akan saudari berikan. Ini perhatikan dan ikuti ucapan saya. Demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bahwa saya akan memenuhi kewajiban saya. Akan memenuhi kewajiban saya. Sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Sebagai anggota Dewan DPRD Provinsi Jambi. Ulangi, sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jambi. Sebagai anggota Dewan DPRD Dewan Perwakilan Rakyat Provinsi Jambi dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai dengan peraturan perundang-undangan dengan berpedoman pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 bahwa saya dalam menjalankan kewajiban akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan kepentingan bangsa dan negara daripada kepentingan pribadi seseorang dan golongan bahwa saya akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang saya wakili untuk mewujudkan tujuan nasional demi kepentingan bangsa dan negara Kesatuan Republik Indonesia.
Yang terhormat Bapak Dr. Pajarisat SMM, disilakan. Selanjutnya, marilah kita masuki agenda yang kedua, yaitu pengambilan keputusan DPRD terhadap 3 Raperda tahun 2022 dengan acara penyampaian laporan pansus. Saudara Gubernur dan pimpinan beserta anggota yang kami hormati, sesuai dengan penugasan diberikan kepada pansus 2 DPRD Provinsi Jambi untuk membahas 4 Raperda, yaitu Raperda tentang perubahan untuk hukum Bupati Jambi, Raperda tentang penyertaan modal pemerintah Provinsi Jambi pada Bank Jambi, Raperda tentang pengelolaan keuangan daerah Provinsi Jambi, dan Raperda tentang pemanfaatan perhutanan sosial. Sebagai penutup laporan akhir pansus ini, kami ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada pertama pimpinan DPRD Provinsi Jambi yang memberikan kepercayaan dan fasilitasi kepada pansus 2 sehingga dapat menyelesaikan tugas ini dengan baik. Kedua, semua anggota pansus yang turut terlibat membahas ketiga raperda ini yang meluangkan waktu, tenaga dan pikiran sehingga kedua raperda ini bisa diselesaikan. Ketiga, kepada tenaga ahli pansus dan sekretariat yang telah bekerja keras membuat daftar inventaris masalah atau tim raperda dan memfasilitasi rapat-rapat pansus. Keempat, sebagian pimpinan pansus kami menyampaikan permohonan maaf bila dalam menjalankan tugas masih terdapat kekurangan dan kelemahan. Dari ketiga pansus yang sudah hasil fasilitasi dari kementerian tadi sudah dibacakan, kami dari fraksi PDI Perjuangan dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyetujui sebagai pendapat akhir dari fraksi kami untuk ketiga pansus dan perda pertama, yaitu pengelolaan keuangan daerah, kemudian penyelenggaraan keasipan dan pemanfaatan perhutanan sosial. Kami dari fraksi Gerindra dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim secara keseluruhan menyetujui dan dapat menerima pengesahan usulan dan perda tersebut sesuai hasil fasilitasi Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia sebagaimana telah dijelaskan sebelumnya. Kami fraksi Gerindra juga mengingatkan agar perangkat daerah yang menjadi leading sektor ketiga raperda tersebut di atas segera menyusun peraturan gubernur yang merupakan peraturan teknis. Alhamdulillah pagi ini bahwa kita telah mendengar bahwa tadi ada 3 raperda yang telah dilaporkan. Yang pertama adalah persetujuan dewan terhadap raperda Provinsi Jambi dengan agenda menyampaikan laporan lakukan suatu raperda tentang pengelolaan keuangan daerah. Yang kedua, pansus raperda tentang penyelenggaraan keasipan. Yang ketiga, pansus raperda tentang pemanfaatan perhutanan sosial. Kami dari fraksi Golongan Karya menyetujui atas 3 raperda tersebut. Sambil dengan ucap bismillahirrahmanirrahim, kami menyatakan menyetujui 3 rancangan peraturan daerah ini untuk disahkan menjadi peraturan daerah Provinsi Jambi. Semoga kehadiran peraturan ini dapat memberikan manfaat yang besar bagi kemajuan Provinsi Jambi. Fraksi PAN dengan ini mengucapkan bismillahirrahmanirrahim menyetujui terhadap 3 raperda untuk dijadikan perda Provinsi Jambi. Adapun 3 ranperda yang disetujui tersebut, yakni ranperda tentang pengelolaan keuangan daerah, ranperda tentang penyelenggaraan kearsipan, dan ranperda tentang pemanfaatan hutan sosial. 3 ranperda ini disetujui oleh seluruh anggota DPRD Provinsi Jambi setelah pansus masing-masing ranperda tersebut membacakan hasil rancangannya dalam rapat paripurna. Yang selanjutnya ranperda tersebut ditandatangani oleh Ketua DPRD Provinsi Jambi dan Gubernur Jambi Al-Haris. Thank you.
Saya tentunya memberi apresiasi ke seluruh anggota dewan yang terhormat atas yang pertama tadi telah kita ikuti sama-sama, yaitu pengambilan sumpah janji pengganti antar waktu PAW anggota DPD Provinsi Jambi sisa masa jabatan tahun 2019-2024 dari saudara Agus Ramahesa pada saudara saudari istri Herlita AMD. Atas nama pemerintah Provinsi Jambi, saya mengucapkan selamat dan semoga sukses menjadi bagian daripada pengambil kebijakan di Provinsi Jambi ini. Khusus juga saudaraku Agus Ramahesa, atas nama pemerintah kami sampaikan apresiasi dan terima kasih yang sebesar-besarnya atas jasa dan dedikasi selama menjabat sebagai anggota DPRD Provinsi Jambi. Semoga Allah Tuhan yang Maha Kuasa membalas menjadi amal jariah insyaallah subhanahu wa ta'ala. Selanjutnya kami juga berterima kasih juga mengapresiasi persetujuan dewan terhadap tiga raperda, yakni raperda pengelolaan keuangan daerah, raperda kendaraan kearsipan, dan raperda pemanfaatan perhutanan sosial. Persetujuan terhadap raperda pengelolaan keuangan daerah merupakan wujud kontribusi dewan dalam mendorong pengelolaan keuangan daerah yang mencerminkan prinsip-prinsip good governance yang demokratis. Pimpinan dan dewan yang dihormati, berkaitan dengan pergantian pimpinan Komisi DPRD Provinsi Jambi yang tentunya telah didasarkan kepada aturan dan ketentuan yang berlaku, kami berharap agar pergantian pimpinan komisi mendorong peningkatan kinerja dari kita semuanya. Terima kasih. Wagub bergabung, izin karena sudah selesai, saya tutup. Tadi bapaknya menurut saya di tempat lain, ternyata selesai. Terima kasih, mohon maaf. Air berkalam, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.